Sobat Penyermas Info, ini adalah wilayah Mualimin atau Berbedarat. Nampaknya sudah mulai surut dan dapat dilalui kendaraan. Dan ini adalah jalan perintis kemerdekaan. Baik, sobat Banjarmasin Pos, ini adalah jembatan Sulaha dan ini adalah akses jalan menuju ke Kecamatan Batu Benawa dan Hantakan. Tepat di depan saya ini adalah jembatan Masjid Sulaha yang dipergunakan sebagai tempat pengungsi sementara korban banjir. Barabai, selebihnya sudah surut dan beberapa warga juga sudah mulai membersihkan rumahnya. Thank you.